Saya berada di lingkungan Claudius Jombor. Jadi malam hari ini saya sedang latihan bareng dengan bapak-bapak ibu-ibu untuk vigili pasca. Kebetulan saya tugas eksultet, tinggi banget, jadi pakai alat-alat musik seperti ini. Ada gambang kecil, ada itu. Dan kayaknya setiap tahun gitu mereka bertugas. Dan kemarin ketika pandemi memang akhirnya tidak tugas gitu, sekarang baru ada lagi yang namanya jemblungan ini. Begitu. Tadi udah mulai dari jam berapa mereka saya datang, juga udah mulai sih ya. Ini mau makan dulu kayaknya. Alatnya apa aja nanti kita tanya ya. Begitu. Soto garing ya. Soto garing enggak ya. Makannya nah. Di lingkungan yang penuh dengan. Dia mau makan dulu. Ini kalau di sini tuh latihan makan. Ini selalu kumpul makan. Kayaknya makan dulu nih. Anda teman-teman tahu yang namanya soto kering nggak? Soto garing. Jadi memang. Iya, jadi memang soto tanpa. Di Jogja nggak ada. Soto tanpa kuah. Biasanya 5 ribuan. Yosi loh. Yosi ini adalah kabit liturginya. Jadi dia datang sok-sokan datang ben ketoke kita di rumah. Itu ibu-ibu yang bernyanyi. Sekarang ya nek nyanyi ki ngele. Terus mau makan dulu. Kayak gitu semerga yang di sana. Harganya tinggi ya sih. Betul. Nah, kalau ini adalah Pak Anto. Pak Anto, ini yang jemblungan ini yang alatnya apa aja Pak Anto? Alatnya meliputi ini ada kendang. Kendang Pak Sinten ya? Kendang Pak Sartono. Oh, Pak Sartono. Beliau itu juga maestro gamelan. Dari Jombor. Gong Pak Hanto. Pak Hanto, sudah lalu main gong. Ada Mas Tri. Mas Tri, ini demung ya ini? Itu ibarat. Demung. Pak Igi Haryanto. Pak Igi Haryanto. Apa? Saron. Saron. Yang di ujung. Terus ada lagi. Sampingnya Pak Sukir. Pak Sukir itu main apa namanya? Ketipung. Ketipung. Ketipung tapi bukan yang ketipung untuk dangdutan ya. Ini ketipungnya untuk ini. Terus ada lagi apa main apa? Pak Manto. Pak Manto itu terbang besar ya? Jemblung namanya. Oh, jemblungnya tuh itu. Jemblungnya. Jadi yang biru adiknya jemblung. Kemplik. Oh, kempul. Kempul itu jadi jemblung yang lebih kecil. Itu. Yang paling ujung, Pak. Diko. Iya. Nuntuk kempiang. Iya. Itu Bapak Ifrater nuntuk kepiok kempiang. Yang paling legend ini kemana namanya? Kemana? Oh, kemana? Itu harus ada kalau lawatan. Apa itu ini? Kemana? Untuk dulu, untuk. Kemana? Oh. Yang doping. Itu bapaknya Yuli. Iya. Oh, gitu-gitu. Ya udah. Terus yang punya icik-icik mana icik-iknya? Icik-iknya loh Mas, ada icik-icik juga Mas. Yang punya icik-icik itu yang sang icik-icik 3 kali meninggal katanya. Itu katanya Pak Anta loh. Sudah dilulup icik-iciknya. Sekarang udah ganti yang baru. Alah. Pak Anta ini sejak kapan Pak? Jemblungan ini. Ini ya. Pak, jemblungan ini sepon ket kapan Pak? Ada. Oh, sejak Romo Budi. Dan ini memang setiap tahun selalu tugas gitu ge untuk gamelannya ya. Seperti dulu pernah ada. Nggih. Lalu terus apa ya? Tempat-tempat pembicaraan. Nggih. Terus dihidupkan lagi Romo Budi itu yang menghidupkan. Oh, Romo Budi ya. Romo Budi ini dihidupkan lagi. Terus alatnya dulu patok ini. Oh, ya Pak. Ini tambahan. Nggih. Oh, berarti dulu itu memang cuma jemblung bubuk kan? Sama terbangan itu ya. Aslinya, yeah. Pertama kalinya memang tidak pakai gamelan yang lainnya. Jadi tambahannya, oh, gih. Gemung ini, gong. Kalau gong memang ada dari dulu. Gak ada, berarti tambahan juga ya. Kendang juga tambahan, gih. Kendang ada. Oh, memang ada. Oke. Okay. Ketipungnya tambahan. Yang aslinya itu ada 2 kempling. Gih. 1 kempling. Gih. Oh, ya, 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 ya. Gih, gih. Oh, itu kemana itu yang tadi ya, yang khusus untuk ininya gitu.
Oke, selamat dar dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Itu ibu-ibu sudah memulai darnya. Nah, halo Bu. Beberapa sudah saya kunjungi dulu ya. Yang lainnya tapi belum. Besok kita jalan-jalan lagi.